ladies, kita ketemu lagi. Aku mau nanya nih sama kalian semua, para cewek-cewek, terutama para nocturnal. Ada gak sih yang sama kayak aku, yang kalau butuh inspirasi, mau belajar, atau mau menghasilkan sebuah karya, itu harus banget minum kopi? Ada gak sih yang relate? Kayaknya sih ada ya, harusnya sih ada. Pasti ada sih. Apalagi buat para nocturnal, biasanya itu butuh banget kopi buat merangsang inspirasi. Karena katanya ketika minum kopi yang mengandung kafein itu, detak jantung kan meningkat sehingga aktivitas tubuh itu jadi lebih waspada dan otak jadi lebih gampang mencerna segala sesuatu. Nah, sama itu juga yang aku rasain, tapi kadang lambung tuh gak support. Jadi kayak baru minum kopi setengah gelas itu udah gak enak lambungnya, udah sakit lambung atau asam lambungnya naik. Jadi aku kadang tuh bingung gimana nih, lagi butuh inspirasi, mau ngopi tapi perut gak support. Nah, tapi ternyata ada satu lagi jalan keluar. Jadi waktu aku nyium bau kopi itu kan, aku lebih terasa untuk menghasilkan sebuah karya ya. Aku lebih terinspirasi lagi untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Dan teman-teman harus tahu bahwa sekarang Scarlett itu ngeluarin produk baru yang wanginya itu wangi kopi. Jadi nggak perlu ngopi, nggak perlu sering-sering ngopi, tapi bisa nyium aroma kopi yang bisa membantu kita untuk menemukan inspirasi-inspirasi. Apa sih? Kayak apa sih? Penasaran kan? Aku juga penasaran dan seneng banget bisa nemuin produk ini. Oke, kalau teman-teman udah pernah nonton video aku yang sebelumnya, jadi aku emang rutin banget pakai Scarlett, mulai dari body care, face care, dan serum-serumnya. Teman-teman mungkin bisa klik di sini kalau yang belum nonton. Nah, ini yang untuk face care, dan ini untuk body care, dan yang ini untuk serum-serumnya. Gitu. Nah, kali ini aku mau nge-review yang biasa aku pakai ketika aku butuh inspirasi, ketika aku butuh wangi-wangi kopi untuk bisa membantu aku tetap terjaga, tapi juga sekaligus ngerawat kulit. Win-win solution kan? Oke, jadi ini dia ada 3 varian. Yang kemarin sempat aku review itu yang romansa, dan kemudian dia juga ada yang pomegranate tea. Nah, ini yang body scrubnya coffee. Nah, ini tuh udah tersertifikasi BPOM dan juga bisa digunakan oleh wanita hamil dan menyusui, tapi tentunya dengan anjuran dokter ya. Manfaatnya juga banyak banget, teman-teman. Jadi ini bisa yang pertama mengangkat sel-sel kulit mati, yang kedua mampu mengembalikan kelembapan sel tubuh, yang ketiga membantu mencerahkan kulit, yang keempat membantu melancarkan pembuluh darah, dan yang aku suka banget, kenapa aku suka luluran apalagi wanginya kopi, ini bisa sekaligus sebagai relaksasi. Karena aku juga parfum ruangan, aku pakainya kopi, aku suka wangi-wangi kopi, di mobil aku pasang parfumnya kopi, dan sekarang badan aku juga wanginya wangi kopi, jadi aku seneng banget bisa nemuin varian yang ini. Oke, kita langsung coba aja ya. Oke, sekarang kita akan coba, kita buka dulu tutupnya. Nah, ini aku udah pakai berkali-kali tuh, makanya udah berkurang banget. Wanginya kopi banget. Dia tuh kayak kopi-kopi, kayak kopi latte gitu loh. Enak banget baunya. Dan teksturnya tuh creamy. Jadi kayak tuh, kayak creamy gitu. Rasanya pengen aku makan. Nah, ini dia teksturnya, teman-teman. Jadi dia ada butiran-butiran halus, tapi nggak kasar. Ya, nah, kenapa aku suka banget sama ini selain karena wanginya kopi? Karena dia juga bisa membantu keremajaan kulit setelah eksfoliasi, tapi nggak ngerusak kulit. Karena ada yang kasar gitu kan ya teksturnya, sehingga kayak kulit tuh kering gitu abis luluran. Tapi ini enggak, dia tetap ada scrubnya, jadi bisa ngangkat sel kulit mati dan tetap halus di kulit. Jadi kulit kita tuh nggak kayak diamplas gitu, enggak. Kita coba ya. Ini aku pakai di tangan aku. Sumpah enak banget. Baunya tuh kayak roti-roti yang isi kopi gitu loh. Ini juga kayak krim selai kopi, jadi pengen banget aku makan, tau gak sih? Oke, nah biasanya aku kalau luluran gini, aku balur dulu, aku balur kayak gini. Terus aku tunggu 2-3 menit sampai dia agak kering. Nah, setelah dia agak kering, baru digosok-gosok sampai hilang semua dan sel kulit matinya keangkat. Oke, kita tunggu dulu 2-3 menit. Nah, ini udah 2-3 menit. Nih, dia udah kering, ya udah setengah kering. Digosok-gosok sampai ini hilang semua. Oke, digosok.
gosok-gosok terus. Nah, ini bisa buat sarana relaksasi tubuh. Jadi baunya kopi menenangkan. Udah gitu teman-teman bisa sambil dengerin musik, sambil luluran. Aduh enak banget deh kalian kalau mau me time, gak usah susah-susah. Luluran aja tuh udah me time banget. Buat aku juga luluran tuh kayak memanjakan diri secara maksimal. Apalagi nih baunya kopi. Aduh seneng banget. Nih. Tuh. Lihat. Satisfying banget kan? Tuh. Oh, udah pada rontok kulit matinya. Gosok-gosok dulu. Tuh, enak banget ini tuh. Teksturnya kayak gini. Oke, aku bersihin dulu ya. Udah selesai. Akhirnya aku pakai lulur dua tangan tadi karena baunya enak banget, nagih banget. Dan kulit aku jadi terasa lebih halus, tapi nggak kering, jadi dia masih lembab gitu ya, tapi nggak berminyak. Jadi pas banget sebenarnya ingredients-nya ya. Karena dia ada scrub-nya yang bisa mengangkat sel kulit mati, tapi juga bisa melembabkan kulit dan sekaligus sebagai relaksasi. Baunya kopi banget, tapi gak cukup di sini aja sebenarnya teman-teman, karena ternyata sekarang juga punya satu lagi varian coffee atau varian kopi apa sih? Aku ambilin. Tara, ada brightening shower scrub. Nah, ini buat mandi, buat cuci tangan bisa, dan ini baunya juga kopi. Enak banget baunya kopi. Jadi brightening shower scrub ini ada 4 varian teman-teman. Yang pertama ada cucumber, yang kedua ada mango, kemudian yang ketiga ada pomegranate. Ini aku pakai yang pomegranate yang kemarin aku sempat review karena warnanya ungu lucu, ada glitter-glitternya dan wanginya enak banget. Dan ada kopi atau coffee. Nah ini tuh bisa buat mandi. Aku mandi pakai ini teman-teman. Jadi selain luluran, kalau misalkan kita nggak sempat luluran tapi tetap pengen bau kopi, ya udah pakai ini aja dulu. Ya kan? Nah, kalau tadi buat relaksasi, ini kita buat mandi atau bersihin badan. Nah, ini kayak gini. Ya. Ada glitter-glitternya juga, warna biru sama merah. Tuh, kelihatan enggak? Wanginya kopi banget. Nah, cara pakainya gampang aja, teman-teman. Jadi tinggal diusap-usap aja, dikasih air, diusap-usap ke teman-teman kayak kalau lagi mandi biasa sama atau bisa juga pakai shower puff. Biasanya aku pakai shower puff biar busanya lebih banyak atau lebih berlimpah. Nah, ini juga manfaatnya banyak banget, teman-teman. Yang pertama, dia bisa maksimal dalam membersihkan kulit. Kenapa? Karena tadi ada shower scrub-nya. Jadi, setelah kita luluran, kita bisa pakai shower scrub supaya lebih maksimal dalam proses membersihkan. Kemudian ini juga mengembalikan kelembapan kulit setelah eksfoliasi. Dan juga, yang paling penting, ini membantu mencerahkan kulit. Kulit jadi lebih cerah, lebih putih, lebih bersih, lebih bersinar, dan wanginya wangi kopi. Enak banget. Oke, setelah mencium wangi-wangian kopi ini, aku jadi muncul nih kreativitasnya. Aku pengen nge-cover lagu deh kalau gitu. Kita nyanyi bareng ya. Karena baunya kopi enak banget. Yuk, kita cover lagu.